Siapa namanya, Bu? Itu Pak. Muli? Muli kita. Kenapa? Lanjut. Kalau nggak lari, nggak pulang pulang. Olah nggak lagi. Lagi pun kita hantar pun nggak mau. Ini. Betul, cendera kan? Betul. Tanya sama dia, ada pulang nggak Tuan Haji Warnet? Di Turki ya terlalu kan di posong itu, di pasar di posong, di sayuran itu. Ya, betul. Betul loh. Jadi kenapa dirantai? Itu karena dia kalau nggak dirantai, lari dia. Nggak pulang. Si pulang nggak ada lagi dia. Bapak nggak boleh menerantai anaknya. Itu namanya kekerasan. Jadi udah saya ada nyaku dia. Dia itu. Dia dia yang bilang sama aku hari itu. Dek, adek kenapa dirantai? Kenapa? Kenapa dirantai? Gak pulang. Dek, gak pulang? Gak pulang kenapa gak pulang? Gak bawa pulang duit? Oh, disuruh ngapain? Suruh cari duit. Hah? Disuruh ngapain? Enggak. Disuruh cari sedekah, suruh ngemis. Iya. Terus kalau nggak pulang nanti dipukul. Kalau nggak mau pulang udah diapain? Jangan takut. Ada om. Jangan takut. Pulang beli kamu apa? Kali kau kamu mau beli. Jangan takut. Ada om. Kalau nggak bawa uang diapain? Dipukul. Dengar kan Pak? Bapak bisa saya tuntut ini. Bagus dibawa ke sana dulu nih, Pak. Kalau di sini takut sama dia. Interogasi sana aja dia. Bawa aja ke bawah. Buka. Jelas. Interogasi di sana yang enggak berani. Pak Ron, kalau memang enggak berani. Bapak yang lebih yang. Bapak yang lebih yang. Ya semua bisa jadi saksi. Kau tipu hang lau tu kau. Lempar. Kupu ngebau leh. Begitu ya. Dilempar, lempar manggelas. Tanya sama dia. Tanya sama dia. Tanya sama dia aja. Ah, sama dia. Lempar. Dipukul sama mama ya. Ya,